Tribuners Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Dianthra Promosindo kembali menggelar event menarik, yakni Garuda Indonesia Travel Fair 2022 Tribuners. Rencananya event ini akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2022 di Hall 3A Indonesia Convention and Exhibition BSD City. Dalam gelaran ini, mereka akan menawarkan promo khusus untuk wisatawan Tribuners. Dan untuk mengetahui promo apa saja yang ditawarkan, kita sudah terhubung dengan rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Iya, Rizka, betul sekali bahwa menjelang akhir tahun Garuda Indonesia Travel Fair atau GATF 2022 ini kembali digelar berlangsung secara offline di Hall 3A Indonesia Convention and Exhibition BSD City. Event ini rencananya akan berlangsung mulai dari tanggal 28 hingga 30 Oktober mendatang. Adapun berbagai promo menarik ditawarkan bagi Anda semua yang ingin liburan atau sekedar mengunjungi berbagai destinasi, mulai dari destinasi domestik hingga internasional. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa event ini digelar selama 3 hari berturut-turut dengan menawarkan lebih dari 30 ribu tiket penerbangan dengan harga khusus begitu. Nah, Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam konferensi persnya menuturkan bahwa saat ini memang minat masyarakat untuk melakukan traveling sudah kembali bergeliat begitu. Oleh sebab itu, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional ingin ikut berpartisipasi untuk pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya di tengah momentum bangkitnya industri pariwisata setelah pandemi. Nah, diantaranya juga lewat event Garuda Indonesia Travel Fair yang berlangsung di tahun ini begitu. Adapun untuk gelaran ini merupakan gelaran yang ke-10 di mana sebelumnya event ini juga sudah beberapa kali digelar pada tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, untuk masyarakat nih yang penasaran, tentunya promo ini maksud kami event ini menawarkan promo khusus. Di antaranya dimeriahkan dengan promo tiket penerbangan hingga 80% melalui program BSD dari Garuda Indonesia begitu Tribuner. Di mana promo ini berlaku untuk penerbangan hingga bulan Oktober di 2023 dari Jakarta ke berbagai destinasi seperti destinasi domestik dan juga destinasi internasional. Di antaranya seperti Yogyakarta, kemudian juga ada Labuan Bajo, kemudian dari Jakarta menuju ke Denpasar, Medan, Surabaya, Singapura, Kuala Lumpur, Korea, bahkan hingga ke Sydney begitu. Nah, untuk bocoran promonya nih bisa saya sedikit kasih tahu, di antaranya ada misalnya nih Jakarta Yogyakarta PP yang ditawarkan mulai dari harga 900 ribuan. Kemudian juga bagi Tribuners mungkin yang mau jalan-jalan akhir tahun ke Labuan Bajo, di event ini tiket Jakarta ke Labuan Bajo PP di Bandro mulai dari harga 1,6 jutaan. Kemudian bagi Tribuners yang mau liburan ke luar negeri, ada juga tiket penerbangan Jakarta-Singapura PP mulai dari 2,4 jutaan. Kemudian Jakarta ke Kuala Lumpur PP mulai dari 2,1 jutaan hingga Jakarta ke Korea PP mulai dari 5,9 jutaan. Nah, mungkin bagi Tribuners yang mau jalan-jalan akhir tahun bisa coba kunjungi event Garuda Indonesia Travel Fair 2022 ini untuk mendapatkan berbagai penawaran begitu. Nah, selain ada tiket promo tiket tersebut, bagi 2022 pengunjung pertama yang hadir pada gelaran hari pertama nanti di tanggal 28 mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat juga akan mendapatkan penawaran khusus berupa travel voucher dengan nominal hingga 1 juta rupiah. Nah, selain itu, Garuda Indonesia juga memberikan berbagai penawaran tambahan, seperti ada potongan harga untuk rute domestik lain sampai 15%, dan juga 18% untuk rute internasional. Nah, bagi Anda yang mau datang, nantinya harga, maksud kami untuk tiket masuk menuju ke event GATF ini atau Garuda Indonesia Travel Fair 2022 ini bisa juga dibeli secara offline di IC BSD City pada saat gelaran berlangsung di tanggal 28 hingga tanggal 30 Oktober mendatang. Demikian, Ariska.
Baik, rekan Feby Adeliana dari Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!